Alright guys, welcome back into Mega Sia. Dan sekarang kita masuk ke dalam batch ketiga. Evos melawan BTR ya guys ya. Ini by the way gue sambil ngecek-ngecek juga ya guys ya, karena gue lagi upload video ini belum kelar-kelar guys. Emang gak jelas banget ini. Oh udah kelar guys. Sabar ya guys ya. Sabar dulu guys, gue lagi setting monetization-nya dulu ya guys ya. Wait. Aduh maaf banget guys, ini tolol banget sih guys. Sabar ya, habis ini kita langsung masuk ke dalam batch ketiga ya. Gue pasang-pasang iklan dulu guys ya. Pasang-pasang iklan dulu, cuma gue di dalam video pasang-pasang iklan. Luar biasa anjing, anjing. Save. Walaupun ini lagi dolar kuning dulu, tidak apa-apa ya guys ya. Save dulu, ini udah ke-save belum sih? Oh, udah ya guys ya. Oke. Okay. Ini kita ganti ke public dulu ya guys ya. Publish ya guys ya. Luar biasa anjing, anjing. Udah ke public belum sih? Oke, udah ke public ya guys ya. Oke, okay, kita langsung masuk lagi ke dalam batch ya guys ya. Sorry banget guys. Jadi mulai di menit ketiga. Bahannya udah terjadi 2 kill ya guys ya. Dan di sini KYY akan menggunakan Popolite Koopa dan Nike akan menggunakan Angelanya kembali guys ya. Dan BTR masih unggul dalam segi network ya guys ya. Dan Rainbow di sini menggunakan Hayabusanya sebagai Hayabusa support kembali ya guys ya. Oke, baru gue udah record ya guys ya. Oke, udah record, mantap jiwa. Aduh. Sabar guys, ini by the way gue tadi udah upload kan ya guys ya. Gue cek lagi ya guys ya. Oke, udah ke-upload ya guys ya. Mantap. Internet gua ini lambat banget guys. Buat upload video itu lambat banget guys. Pusing pala gua tai. Oke, kita di sini rank. Kita lihat ya guys ya. Hampir saja terbunuh oleh Hayabusa ya guys ya. Rainbow di sini sudah memiliki skor 3-0 ya guys ya. Gila nih coy. Siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini guys? Karena di sini juga versi si Bobby sudah memiliki kill 2 ya guys ya. Dan Turtle berhasil diamankan oleh Brands ya guys ya. Dan kita lihat Ultimates dengan sangat gagah memajui segala musuh dan meratakan segala BTR ya guys ya. Killing spree untuk Bobby. Gila ngeri banget guys. Yujong muncul lagi di MPL ya guys ya. Gila Yujong kalau udah muncul lagi nih ngeri banget. Dan kita lagi si Clover berhasil untuk mendapatkan 1-1-nya ya guys ya. Oke. Okay. Nih tapi so pas guys. Kalau dibandingin 1-1-nya si Clover sama si Matt tadi tuh beda jauh sih bang skillnya guys. Kalau buat 1-1 nih Clover tuh paten oye banget loh guys. Wah tapi kayaknya mati ya guys ya. Baru dipuji malu udah mati. Lu BTR yang pun mati juga ya guys ya. Masih unggul dari segi network dari Big Atron Alpha. Oke. Masih sangat tegang ya guys ya. Masih belum terlihat siapa yang akan bedak ya guys ya. Oke, Bobby di sini sangat-sangat agresif sepertinya ya guys ya. Tapi di sini di game ketiga ini BTR ini memiliki Hayabusa untuk menyeimbangi pergerakan Link sih. Yes. Oke, Rainbow, apakah akan mundur Rainbow langsung menabrak seorang Rek. Nih, Rainbow harusnya mati sih. Wah, gila licin banget tai Rainbow, guys. Anjir, bisa gitu loh, guys. Licin banget tai langsung ditabrakin ke arah Angela ya guys ya. Sakti Rainbow guys. Hayabusa support Israel si anjing anjing. Meta ini meta paling GG yang pernah ada sih guys ya. Hayabusa jadi support tuh kayak udah aneh, terlalu aneh tapi terlalu nyata gitu. Cok aneh banget anjir. Oke, kita lihat di sini Luminer yang menggunakan Luoyi. Hampir saja berhasil membunuh suara Kiwaiwa ya guys ya. Oke. Rainbow di sini sudah siap. Oke, Rainbow-nya langsung menghampiri Luminer. Wah, gila, guys. Hampir aja, guys, ya. Wah, Rainbow-nya mati, guys. Kena Persik, guys. Dan Brands-nya di sini kita lihat. Oh, belum berhasil untuk men-take down seorang Link, ya, guys, ya. Gila, tadi flicker-nya Luminer sih pas banget sih, guys. Harusnya Luminer mati itu, ya, guys, ya. Oke. Buh. Angelanya Rek mati lagi, guys. Gila, ya. Seimbang banget loh guys. Mereka ini walaupun si Rek bisa pakai Angela tuh tetap berhasil menyeimbangi gamenya gitu cok. Gila banget anjir. Ngeri banget sih nih guys. Siapa yang bakal menang nih bikin tegang nih guys ya.
Okay, Matt, apakah Matt bakal mati? Okay, Rainbow di sini sudah bersiap untuk mengcover ya guys, tapi kita lihat ultimate menabrak Brands sampai Brands tidak bisa bergerak dan langsung terbunuh. Brands yang sudah mati 3 ya guys ya. Wah gila sih. Ini siapapun yang dimasukin sama Angela ya guys ya, benar-benar gila banget sih tai. Tapi sumpah sih ini Rainbow sih ngangkat sendirian anjing guys. Walaupun Brandsnya kebantai guys ya, Rainbow ini ngebantai sendirian tai, gila banget ini cok. Gila, ngeri banget sih ini, benar kayak Rainbow versus everybody ya guys ya. Pelangi versus everybody ini tai. Oke. Okay. Langsung menuju ke arah turtle seperti abis ini guys ya, abis clear minion. Di sini Rainbow udah punya BOD loh. Gila sih, di sini sih concern gue sih liatin Rainbow main sih guys. Gila banget cok tuh orang mainnya. Wah, Ripo-nya mati. Gak bisa selamat lagi tuh guys. Karena kalau udah di geng sama Link kayak gitu sih udah susah guys. Di sini posisinya Rainbow juga kagak punya ini ya guys ya. Gak punya ulti lagi dia cok. Oke, ultimate apakah bakal mati? Ultimate tar take down lagi sama Rainbow ya guys ya. Gila sih ini Rainbow sih. Ini Rainbow gendong sendirian sih guys. Semua pemain dari beta ini kayak lagi ditekan dia doang yang main anjing. Gila banget ini cok. Oke, kita lihat di sini Rek tergigit. Oh, ini game agak ngebug kayaknya ya guys ya. Itu harusnya kegigit loh Rek ya. Oke, Bobby masih bisa menyelamatkan buffnya ya guys ya. Di sini Bobby udah level 13 sedangkan Brands masih level 12 ya guys ya. Cukup kalah dalam segi level sini. Ini sih tergantung sih guys. Ini tapi kalau dibawa ke late game susah guys, karena Clover-nya pasti udah punya Wind of Nature juga guys. Sedangkan Brands sih kayak dibikin gak berdaya gitu loh cok. Apalagi ditabrak sama Yujong tuh jadi tai ya guys ya. Gila di sini ultimate sih pinter sih guys. Dia pake Yujong itu benar-benar fokusnya cuma buat nabrak Brands doang anjir. Oke, kita lihat di sini 1-1 dari Clover kembali mati ya guys ya. Apa yang terjadi dengan Clover ya guys ya? Kenapa dia mati terus? Oke. Okay. Apakah bakal langsung mancing Lord? Oke. Okay. Sumpah, langsung ini. Wah, Luoi dari belakang. Wah, ngeri banget ini coy. Wah, Brands diincar, guys. Oke. Waduh, gila. Waduh, Brands gila tapi GG coy, masih bisa dapetin kill Luminaire anjing. Tapi ultimate sih gila sih, dia benar langsung nabrak ke Brands apapun yang terjadi ya, guys ya. Dia gak peduli ada siapapun, pokoknya Brands itu yang harus dientot sama dia ya guys ya. Oke, di sini sepertinya Rainbow juga bakal mati. Terjadi pertukaran hero yang kurang baik ya guys ya, karena Brands harus mati, Rainbow harus mati, dan Luminaire harus mati. Tapi ultimate harus mati juga guys. Anjir ini ketat banget sih. Ini kedua tim sih memang layak sih masuk final ya guys ya. Ketat banget ini cok. Kok bisa ketat gini ya? BTR tuh di regular season tuh terakhir-terakhir tuh sabun loh. Tiba-tiba jadi jago anjing. Aneh banget cok. Damage deal Rainbow gede banget ya guys ya. Gila sih dia main hayanya. Dia kayaknya tuh pengen berkata ke anti mimik ya guys ya. Kayak sini lu gua ajarin cara bermain Hayabusa yang baik dan benar ya guys ya. Luar biasa anjing. Tapi kalau dari segi hero, sebenarnya gue tetap lebih pegang Evos sih guys kalau buat di game ketiga ya guys. Tapi nggak tahu guys. ABTR tuh kayak ada aja strategi buat late game. Di sini juga kalau kita lihat, Matt dengan Hayabusa dengan Kaguranya belum mati-mati guys ya. Masih saat-saat seimbang ini coy. Gila ya. Itu kayak ini kayak semua pemain dari BTR tuh kayak udah siap. Wah, Rainbow-nya dikejar nih. Oh, Brands-nya dikejar lagi sama ultimate. Gila ultimate. Tidak takut apapun sepertinya ya guys ya. Oke. Ini sekadar mancing Lord atau gimana ya? Oke, ulti Luoyi menggagalkan dan membuat takut seluruh pemain dari BTR ya guys ya. Siapa nih yang bakal menang match ketiga? Wah, Clover yang udah punya Wind of Nature nih guys. Rainbow udah gak akan sebebas itu lagi guys buat kincer Clover-nya nih.
Tegang nih. Udah masuk late game lagi, guys. Udah masuk menit 13 lagi. Luar biasa. Setiap game late game, I love MPL so much, bro. Okay, Bobby-nya hampir aja mati ya, guys, ya. Tapi masih ada Angel lah memasuki Versik di sini. Dan kita lihat Ultimate sedikit offset. Langsung di-burst begitu saja oleh Matt ya, guys, ya. Rainbow telah bersiap. Luminer, sumpah gocekannya sadis, anjing. Gila, gocekannya ngeri parah sih, guys. Okay. Tanpa Ultimate, sepertinya bakal langsung ditabrak menuju ke arah Lord ya, guys, ya. Apakah ini menjadi Lord untuk BTR ya, guys, ya. Gila, ini tegang banget sih, anjing. Okay, Clapper-nya apakah akan mati? Tapi kita lihat di sini Luminer berhasil di takedown ya, guys, ya. Dan Clapper-nya juga mati, anjing. Okay. Sumpah, guys, ini bakal jadi, bakal siapa yang menang nih? Bingung banget, guys, ya. Okay, Lord sudah berjalan di arah tengah. Tapi kayaknya waktu Lord-nya nyampe sih, Luminer sama Clapper udah pasti hidup lagi sih, guys. Gila ya, kalau Luminernya berhasil di takedown tuh kayak damage magicnya langsung gak ada, anjir. Langsung gak ada yang bisa nge-burst lagi dari tim EVOS nih. Okay, Lord-nya sudah masuk ke arah tengah. Ini harus gambling sih, kayak kalau BTR tuh masih bisa dapetin satu tower ya, guys, ya. Satu inhibitor turret tuh masih dapat gitu loh. Okay, Rainbow dengan ultinya mengkocar-kacirkan segala pemain dari EVOS ya, guys, ya. Dan inhibitor turret tengah berhasil diambil. Dan tower bawah pun berhasil hancur. Tinggal tersisa inhibitor. Gila. Tower utama tinggal ini, guys, ya. Tinggal sedikit itu HP-nya. Si Bobby ngapain di situ, guys? Ngapain di situ ya, guys? Kok dia malah ngadem? Malah ngopi. Apa maksudnya kok dia malah ngopi, cok? Oh, dia nungguin bakal war di sana. Tapi kita lihat di sini BTR pun telah siap ya, guys, ya. Tersisa Bobby. Bobby-nya kayak bakal bantai semuanya. Masih belum pakai ulti, guys, Bobby-nya, guys. Gila, ultinya gak mau dikeluarin, anjir. Wah, gila, Bobby-nya gak ada yang nge-stop, guys. Okay, waduh, ditusuk semua. Wah, rata semua ini. BTR rata ini, guys. Itu ternyata strategi dari EVOS, guys. Bobby-nya tuh ternyata nunggu di atas gunung, cok. Gila loh, tadi Versik tanpa pakai ulti loh, guys. Anjing. Gila juga ya. Link nih, entah kenapa jadi hero yang ngeri banget sih ini Link nih. Sejak si Albert pakai Link nih jadi muncul lagi Link itu di MPL ya, guys, ya. Okay, lagi-lagi Versik di sini war sendirian ya, guys, ya. Okay, tapi sekarang posisi dia udah gak ada ulti ya, guys, ya. Wow! Berhasil di takedown Versiknya sama Rainbow ya, guys, ya. Dan juga kita ada di sini Rek pun ter-takedown. Luminer pun juga mati ya, guys, ya. Wah, gila, tiba-tiba BTR comeback stronger lagi, guys. Habis diratain sama Link langsung comeback stronger lagi. Gak tahu gimana ceritanya, anjing. Dan Lord pun telah muncul ya, guys, ya. Apakah ini akan kembali menjadi Lord untuk BTR ya, guys, ya. Tapi udah pasti sih kayaknya. Gak ada Rek, gak ada Versik, gak ada Luminer, guys. Gak ada lagi yang bisa mengganggu buat Lord ya, guys, ya. Di sini Rainbow pun bermain dengan sangat objektif ya, guys, ya. Mendapatkan semua inhibitor turret ya, guys, ya. Bahkan turret pun udah sekarat ya, guys, ya. Dan kita lah di sini menjadi free Lord untuk BTR ya, guys, ya. Di menit ke-19. Luar biasa, anjing. Okay. Kita lihat Lord sudah berjalan di arah tengah. Tapi apa yang dilakukan oleh Luminer dan juga Ultimates? Waduh. Buset, Luminer sama Ultimates fail banget, anjir. Apa yang mereka ke belakang gitu malah serai nyawa, cok. Okay. Wah, tapi Rainbow juga mati. Tapi kita lihat Rek di sini udah mati. Tersisa Clover dan juga Bobby. Tapi langsung di-end oleh BTR, guys, ya. BTR got game 3. Kita bakal langsung menuju ke dalam game keempat ya, guys, ya. Let's go. Gila, GG BTR aja kayaknya.